Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Normalasari dari tingkatan 3 bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sejahtera ingin berkongsi satu buku yang bertajuk Nyonya Tembikai. Karya dari buku ini ialah Dahiri Saini. So, kisah dia ni bercerita tentang seorang perempuan yang digelar Latin. Dia ada ladang tembikai yang besar dan luas. Dia juga seorang usahawan. Tembikai dia ni ada warna yang unik seperti warna ungu ni, dan rasa tembikai dia ni enak. Dia juga ada upah seorang lelaki yang bernama Ali. Ali ni dah kerja dengan dia selama 7 tahun. Dan Ali ni dia macam dia duduk kerja situ, dia tak tukar kerja apa-apa langsung. Dan satu hari, Ali ni nak mulalah kerja dia nak pungut tembikai tu. Lepas tu Datin tu datang dengan senyuman lebar ke arah dia. Lepas tu Datin tu ajaklah si Ali nak makan malam. "Ali, datanglah makan malam kat rumah saya hari ni." Tapi sebenarnya Ali ni nak tolak. Tiba-tiba Datin tu bagi tahu yang dia nak bagi gaji sekali dengan elang dia. Ali pun angguklah sebagai setuju. Malam tu Ali pun datanglah ke rumah Datin. Tiba-tiba Datin tu tak sengaja nak cerita tentang perbuatan yang sedikit yang Ali tak rasa. Ali terkejutlah dengar cerita tu, yang sebenarnya si Datin ni telah membunuh suami dia. Si Datin ni bunuh kerana suami dia ni tak setuju yang Datin ni letak satu sihir dekat tembikai dia supaya tembikai dia tu rasa sedap. Dengan tu, Ali terkejut. Tapi Datin tu ajak si Ali kahwin dengan mencadang yang ladang tembikai tu sebagai Ali punya. Ali pun setujulah dengan sifat tamak dia tu. Dan mereka pun menjamu makan. Tiba-tiba si Ali dia makan tembikai tu, rasa dia lain dengan yang sebelum ni dia makan. Dengan tu dia baru perasan yang tembikai tu sebenarnya beracun. Dia nak muntah tapi tak berhasil dia nak muntah tu. Dia tak berhasil, dan yang tu dah kali terakhir si Ali bekerja dengan si Datin. Sekian, terima kasih.